Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara dan juga sekaligus Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate. Mencermati SKB 3 Menteri ya tentang pembubaran Forum Pembinaan Islam, maka Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara satu menghimbau kepada umat Islam agar tenang dan tetap menjalin silaturahmi ya, persaudaraan sejati yang tidak bisa kita pisahkan. Sekalipun pembubaran FPI bukan berarti kita sesama umat Islam berpisah persaudaraan, tidak. Tetapi dengan ini semua, hikmah yang kita ambil dari itu semua adalah mari kita belajar bersama-sama untuk sabar menghadapi berbagai macam ujian apa saja. Yang kedua, saya harapkan kepada kita semua sebagai umat Islam, mari kita berdakwah dengan ajakan yang manis bin mu'idatil hasanah dengan kata-kata yang lemah. Dengan demikian, selama ini kita mungkin sering lalai ya, dalam berdakwah dengan kata-kata yang agak sedikit terkesan kasar dan sebagainya. Mari kita mencoba untuk menghindarkan dari itu semua. Tapi kita tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai institusi ya, kepolisian, pihak keamanan sebagainya, mari kita tetap komitmen dalam penegakan hukum sebagainya tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Penegakan hukum tegas dilakukan agar tegaknya hukum di bumi pertiwi yang kita sama-sama cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.